aku bakal coba untuk membuat kayu ini menjadi sesuatu yang aku inginkan, cuy. Menjadi cobble. Parah, kenapa aku bikin dua crafting table, anjir? Oke, jadi aku bakal taruh crafting table-nya di sini, cuy. Oh, langsung aja kita bakal ada Bujang balik lagi sama aku Yason, guys, di channel Rakison ADV, guys. Yo, what's up, balik lagi. Pokoknya balik sama gue Yason, guys, di channel Rakison JVN. Yo, jadi video kali ini kita bakal memainkan Minecraft lagi, coy, ya. Minecraft lagi, coy, ya. Jadi di video kali ini kita bakal showcase lagi. Ya, jadi bukan showcase server, tapi melainkan, guys, ya. Ini aku akan showcase sebuah word yang sangat OP banget, cuy. Anjay, OP, cuy, ya. Stick gua kemana? Tolong. Oh, ini dia. Bentar, sebelumnya nyalain stick dulu. Oke, ya, jadi video kali ini aku bakal memainkan Minecraft lagi. Dan kali ini aku akan showcase word yang sangat-sangat orang suka. Iya, itu adalah Sans SMP Season 3, cuy, anjay. Ya, jadi sini gue bakal showcase word-nya di MCPA. Dan di sini BTW gue udah dapetin word-nya. Ya, kalian udah pasti tahu gue bakal dapetin dari mana. Udah, gak usah nanya gue dapet dari mana, ya. Iya, jadi gue dapetin dari channel Rafli Channel, ya. Dan ya, akhirnya sini gue bakal coba untuk showcase-nya kembali, cuy, ya. Dan kita bakal melihat word-nya itu seperti apa, guys, ya. Gue gak tau word-nya kayak gimana dan apa aja di dalam, karena gue nggak pernah nonton. Ya, sebenernya nonton sih kadang-kadang gitu, tapi nggak banyak-banyak banget gitu loh, ya. Nggak banyak-banyak banget gitu, ya. Tapi setidaknya gue ada tahu beberapa gitu, cuy, ya. Oke, jadi sini bagi kalian yang belum subscribe, untuk kalian tahu, subscribe-nya di bawah. Jangan lupa untuk di-like video ini kalau kalian suka dengan konten, ya, guys. Ya, langsung check it out. Kita langsung liatin ke game Minecraft-nya, cuy. Oke, yo, guys, ya. Akhirnya gue udah di dalam game Minecraft-nya ini, BTW. Dan jadi di sini kita bakal memainkan Minecraft lagi, cuy, dan kita nggak tahu ini tuh kayak gimana wordnya, dan gue udah download wordnya adalah Sun SMP Season 3. Langsung aja kita tekan dan kita bakal lihat seperti apa dalamnya, cuy, anjay. Ya, jadi kita bakal coba untuk melihat dan showcase word ini seperti apa, yang sebenarnya saya pun tidak mengetahuinya. Iya, iya, parah dah. Oke, jadi kita sudah ada di dalam ini kayak comment block kali, guys, ya. Oke, jadi di sini kita bakal mengelilingi dulu di sini, BTW. Jadi di sini tuh ada tulisan. Oke, ini adalah startnya. Jadi itu adalah untuk start kita keywordnya. Tapi sebelum sini kita ada infonya. Jadi kita langsung tekan aja infonya di sini. Oke, maaf jika ada kekurangan karena saya kurang mengerti dengan comment. Comment di MCPA. Saya mohon maaf jika ada kekurangan di map ini. Saya berusaha untuk membuat map ini semampunya, coy. Yang pasti lu jago, coy, bisa main comment block, ya, kayak gua. Oke, jadi kita bakal langsung start aja dan kita bakal melihat seperti apa, cuy, anjay. Oke, cheat the water, hindari air. What? Hindari air. Emang kalau kena air kenapa? Kenapa ini, anjir? Anjir, ini kenapa? Jadi gempa, cuy. Ini jadi mabok, ini orang kebanyakan minum amer, cu. Oke, langsung auto buta ternyata, ya, kalau kita di air. Dan ya, kita dikasih water bottle, guys, ya. Jadi kita kayak dikasih dalam-dalamannya ini, dikasih roti juga. Jadi ini kayaknya kita tuh harus ini kali, ya, guys, ya. Bentar, jadi kita butuh kayu di sini, cuy. Ya, jadi kita bakal memotong kayu di sini, guys. Dan saya tidak mengetahui ini akan menjadi seperti apa, cuy. Oke, mungkin aku bakal coba untuk membuat kayu ini menjadi sesuatu yang aku inginkan, cuy. Menjadi cobble. Parah, kenapa aku bikin dua crafting table, anjir? Oke, jadi aku bakal taruh crafting table-nya di sini, cuy. Langsung aja kita bakal what the? Oh, nanti. Oh, parah, sip. Oke, kita bakal mengambil ini aja, kayu-kayunya, karena kita membutuhkan sebuah kayu yang banyak, guys. Ya. Dan anyway, ini gua nggak bakal bikinin ke seriusnya. Jadi kayak cuma buat main biasa doang, untuk showcase biasa doang. Oke, jadi kayak cuman lihat-lihat doang gitu loh. Sebenarnya ini kalau dibikin serius mungkin keren sih, tapi ya aku nggak mau bikin serius aja. Jadi kayak cuma buat showcase aja, cuy. Buat di showcase aja. Jadi aku nggak mau
ini cuy ya. Dan ya jadi BTW di sini cuy, jadi BTW di sini aku menggunakan skinku cuy. Karena di sini aku merasakan ini adalah World Sun SMP yang aslinya. Mungkin aku bakal mengganti skinku menjadi skin salah satu anak Sun SMP cuy. Langsung diganti cuy. Anjay, yoi guys. Dan aku menggunakan skin Nelson guys. Oke. Yo, hai kawan, bertemu lagi dengan Kubin Cream. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal bermain Sun SMP lagi guys. Oke guys, jadi di sini aku nggak tahu aku harus melakukan apa guys ya, karena air di bawah sini tuh ternyata beracun guys. Jadi kita kalau menginjak air di bawah sini kita akan mati guys. Iya. Anjir, on banget gue sumpah. Oke, enggak, udah pakai ciri khas gue aja ya. Jadi kita bakal menggunakan skin Nelson di sini BTW ya, karena ini adalah word dari Sun SMP yang dimana kita harus menggunakan skin dari salah satu member Sun SMP-nya cuy ya. Jadi kita di sini bakal mengambil kayu cuy ya. Kita harus tebang-tebang kayu supaya bersih. La 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 la, suara saya habis. Oke, okay, maybe gua nggak tahu ini harus gimana, dan sepertinya kita harus ini kali ya guys ya, kayak cobblestone gitu. Tapi masalah kita harus ke sana cuy. Oke, okay, maybe aku nggak tahu ini blok kayu ini cukup atau enggak untuk ke sana cuy. Oke, okay, jadi aku bakal habiskan semua kayu ini untuk kita nyebrang ke sana cuy. Jadi ini adalah generator, kayak generator or gitu guys ya. Terlalu bodoh saya. Bodoh banget son. Buang-buang ini nih. Oke. Okay. Oke, okay. Jadi kita kayak lebih hati-hati aja. Set, karena air ini cukup beracun dan sangat beracun, yang dimana ketika saya menginjaknya saya akan menjadi buta guys. Oke, okay, jadi kita lebih hati-hati aja ini. Jadi kita bakal nyebrang ke sini. Jadi di sini tuh kayak ada ada generator ya, cuy. Oke, jadi kita di sini juga udah dikasih iron pickaxe buat cobble, kayak batu nisasi. Hah? What? Ada wait, ada ini yang orang banyak bilang kalau ini adalah generator ore-nya, guys ya. Jadi kayak dia tuh dapetnya gratis ini redstone, terus ini batu, terus jadi pasir, siap jadi iron, mantap guys. Oke, jadi ini tuh mirip banget kayak Sun SMP guys ya, ada diamond yang dimana saya tidak usah mencari diamond lagi guys, karena di sini sudah terdapat diamond yang saya inginkan. Tidak seperti Hexazor yang dimana saya harus mencari diamond. Oke, okay, ya jadi ini kita bakal kayak ini guys ya, kita bakal mengambil-ngambil batu. Di sini ada diamond juga. Shit man, aku tidak membutuhkan diamond, ku buang saja diamond ini guys. Enggak deh, jangan terlalu sok kaya dah. Ya tapi di sini bisa dibilang kalau di Hexazor itu jauh kayak lebih hidup gitu survivalnya cuy ya. Jadi aku lebih suka jiwa-jiwa yang menantang gitu cuy ya. Ya jadi ini selebihnya seperti ini guys. Ya jadi ini kayak koberator, cobblestone generator aja sebenarnya sih, antara air dan api, dan dia berubah menjadi satu ore yang random cuy. Oke, kita tinggalkan ini. Maybe. Oke, jadi kita mungkin bakal ngambilin dirt untuk ke sana cuy. Oke, jadi kita bakal hancurin dirt. Oke, kita kayaknya butuh shovel deh. Ada kayu gak? Diamond guys, ya sepertinya aku harus kembali ke sana untuk mengambil diamond guys, supaya aku tidak terlihat miskin guys, oke? Okay? Ya kebakar lagi terlalu bodoh. Oke, okay, kita ambil diamond kita guys. Oke, okay, kita bakal generator cobblestone kayak gini sampai on ya, gue nggak tahu sampai kapan ini, yang pasti nunggu apa diamondnya ada cuy. Jadi kita bakal langsung menggunakan diamond shovel cuy. Ya diamond aing baru berapa ini? Diamond aku baru 4, baru 3 guys. Minimal diamond ya harus ada 5 lah coy ya. Oke, jadi kita bakal terus cobblestone-isasi sampai
kita berubah menjadi tua, guys. Oke, iron, cobblestone, blue ini lagi. Ini menjadi dirt. Oke, jadi acak-acak diamond lagi, cuy. Oke, kayak orang kaya saya, guys, ya. Oke. Diamond kita sudah cukup, guys, dan kita bakal menggunakan shovel langsung, cuy. Ah, parah, shovel lah berapa sih? Oh, astaga, naga kayunya ya nggak ada, guys. Terlalu bodoh Jason ini. Oke, jadi kita bakal langsung buat shovel, coy. Langsung kita pahat-pahat menggunakan shovel, coy, ya. Jangan kayak orang susah, ya. Oh. Di bawah ini apa, cuy? Oke, coba kita Oke. Oke. Ini dalam. Oh, guys, kita dikasih bucket, dikasih bone, dikasih armor, guys. Wow. Yow, kita dikasih armor. Dan BTW ini cara ke atas gimana? Dan itu di bawah itu apa, cuy? Oh, ini air. Air. Oke. Ini air langsung kita menghancurkan saja, cuy. Ya. Kita sudah menggunakan iron di sini, guys. Dan saya sudah tidak miskin lagi, guys. Oke, jadi kita bakal berjalan ke sana, cuy, ya. Jadi kita kayak dikasih armor, cuy. Ini, cuy, anjay. Oke, kita langsung pakai aja armornya, cuy. Nah, mantap. Oke, kita langsung menggunakan cobblestone, ya, guys. Cobblestone untuk kita pergi ke sana, guys. Ya, jadi depan itu aku tidak ketahuinya itu apa, cuy. Dalamnya sih ada chest, tapi aku nggak tahu dalam chest itu apa, cuy. Aduh, Jason. Ya, bloknya nggak cukup, anjir. Oke, Jason, udah kita bikin satu rute aja lah, nggak usah bikin dua-dua, ribet. Hah. Oke, aku langsung menggunakan dirt, cuy, di sini, cuy, ya. Oke, gini. And now, yoi, anjay gurinjay. Oke, jadi kita langsung buka dalamnya obsidian, cuy, langsung, cuy. Gila, kita dikasih obsidian, cuy. Oke, aku nggak tahu ini berapa. Anjay, kita dikasih obsidian, cuy, di sini, cuy. Oke, kita udah pakai armor dan BTW. Kayaknya kayak gini aja ya. Jadi kayak kita harus bikin survival di air gitu, cuy. Oke. Dan ya, BTW aku juga rada bingung ini. Ini kalau misalnya saya mati itu bakal keep inventory atau enggak, cuy? Oke, coba aku taruh ya barang-barangnya. Mungkin emerald dan diamond ku simpan aja. Karena kita tidak membutuhkan diamond, guys. Selain shovel ya, nggak apa-apa lah kalau shovel ya. Wow. Oke, jadi di sini kita bakal melepas armor kita juga. Jadi aku curiga takutnya ini nggak keep inventory, cuy, kalau kita mati, cuy. Oke, ini. Oke, ini nggak bisa disimpan. Parah, ini dibuang aja nih kalau gitu. Ah, kita buang aja, cuy. Ah, sampah, guys. Oke. Oke, guys, jadi kita bakal langsung menyemplungkan diri kita, guys, di bawah air ini. Apakah kita bakal keep inventory atau tidak, guys? Langsung aja kita terbang, bush. Oke, anjay gurinjay. Oke, guys, kita bakal mencapai ajal, guys. Ada kata-kata terakhir dan mati. Ternyata tidak keep inventory, guys. Wow. Saya nyebur. Tidak, saya tidak mau nyebur lagi ke bawah, cuy. Oke, langsung kita ke sini dan ke sini. Oke, guys, ternyata tidak keep inventory, guys, ya, selain air ini aja, ya. Oke, kita minum dulu biar ngaut. Tapi kelemahannya di sini ya adalah tulisan torch yang di atas yang biasa san SMP itu tidak ada, cuy. Aduh, nyebur, sumpah saya. Jadi jump scare parkik. Oke, jadi kita harus berhati-hati karena ini terlalu banyak lubang, guys. Anyway, yo, jadi sampai sini dulu videonya. Semoga kalian suka. Dan ya, kenapa gua pakai skinnya Nelson? Karena dia adalah pembuat server Suns SMP, guys. Ya, jadi aku menggunakannya dia juga. Dan ya, jadi warnya sampai sini aja dulu. Jadi ini aku gak bikin serius ya. Jadi kayak cuma showcase aja mapnya. Dan di sini hujan, way, ya. Dimana sih inget saya kalau hujan itu harusnya saya berkena damage, guys. Tapi ini tidak. Ya, mungkin nada susah buatnya ya, whatever lah ya. Pasti map ini adalah sempurna, aku bisa bilang. Dan map ini tuh mirip 90%-an mirip banget kayak satu SMP, coy, ya. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan terkini dapat subscribe channel gua, guys. Yo, Bujangers di sini langsung bantu-bantu, coy. Ya, langsung di subscribe, coy, channel aing, guys, ya, supaya cepat mencapai 100.000 subscriber, guys, ya, biar ada centangnya, biar nggak dikatain saya plagiat, guys. Intro macam apa itu asli?
Ya pokoknya kayak gitu aja. Thank you udah subscribe, thank you udah share, and see you, bye bye. Gue Jason Stan, peace out. Jangan lupa bahagia hari ini cuy. Bye bye.